Bila troli ditolak tu kan, dia kita tengok nampak lampu ceiling kan gerak sebab kita memang baring kan, pandang ke atas lah. Dengan jiwa yang nervousnya, dengan fikir bukan-bukan, oh nampak lampu tapi dia perlahan gerak, perlahan kan. Tapi akan sampai satu stage nanti lampu tu bergerak laju gila. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel saya, Roslan Gifari. Yeah. Sebab mana yang korang tahu, hari itu saya ada masuk hospital sebab accident motor, patah bahu. Masuk hospital untuk buat pembedahan lah, untuk betulkan tulang eh, ikat tulang eh. Okey. Saya bukan nak cakap berkenaan dengan accident saya tu kali ni. Saya nak cakap berkenaan pengalaman saya masuk ke dewan bedah. Seumur hidup saya ni, inilah kali pertama saya accident teruk dan masuk hospital dan perlu dilakukan pembedahan sebab patah tulang. Sebelum ni pun ada accident kan, cuma ada cedera kat dahi, kat kening. Cuma pergi klinik biasa dan jahit je lah. Jahit dia bagi ubat. Cumanya dia jahit dekat klinik lah, tak masuk hospital lah. Time tu memang kesedaran pun tak ada, report pun tak buat, case settle macam tu je. Tapi kali ni sebab kecederaan dia agak parah, report kena buat lah, kena hantar Aisyah lah, kena hantar Sokso lah kan, kena buat tu, kena buat report polis lah kan. Okay, kali ni saya nak cakap berkenaan dengan pengalaman berada kat dewan bedah kan. Macam mana suasana kat dewan bedah, apa yang kita rasa masa pembedahan tu kan. Saya sebab first time kena bedah ni masa macam takjub juga lah dengan apa yang berlaku masa pembedahan tu kan. Takjub bukan apa eh. Nanti saya ceritalah kenapa takjub tu kan. Okey, jadi saya dah tahu sebab doktor dah cakap ini tulang patah ni, dia kalau dekat bahu dia tak boleh nak simen kan. Kalau dekat patah dekat tangan ke, dekat kaki ke, dia boleh simen kan. Tapi dekat bahu kat sini dia tak nak simen, nak simen macam mana kan. Dia cakap kena bedah, dia akan ikat lah eh, dia akan ikat dengan besi tulang tu. Dia nak bagi tulang tu bercantum balik kan. Okey, dia sebelum, sehari sebelum pembedahan tu, doktor yang buat pembedahan tu akan datang tanda dengan marker dekat bahu. Jadi dekat situ lah dia akan apa, bedah nanti kan. Jadi tak adalah silap bedah kat tempat lain kan. Nah, ya kan, patah belah kiri pergi bedah belah kanan kan. Nanya lah, tak kena bedah balik belah kiri kan. Lepas tu Dr. Bius pula datang. Dia akan ceritalah, Cik Roslan, awak akan di Bius sepenuhnya lah. Jadi masa Bius tu awak tak sedar apa-apa lah kan. Dia akan, dia akan masuk, dia akan Bius masuk dekat salur darah yang dicucuk kat tangan tu. Bila awak dah pensan, dia akan masukkan yang ni lah, corong dekat apa, kerongkong tu kan. Okey, dia ceritalah apa berkenaan risiko-risiko yang ada lah. Tetapi dengan kecederaan yang awak alami ni, dia kurang risiko dia, dia kan. Tak, percentage dia rendah lah untuk berlaku yang di luar dugaan tu kan. Okey, dia ceritalah risiko macam mana kan. Lepas tu dia minta lah sign satu borang ni untuk kita bersetuju lah untuk abuse dan untuk buat pembedahan lah ya. Bila dah sampai hari pembedahan tu, dah dilakukan dalam dalam masa sejam tu, nurse datang lah. Okey, Cik Roslan boleh siap-siap pakai baju hospital, baju pembedahan yang ialah kancing apa yang kancing kat belakang tu kan. Lepas tu bila dapat lepas pakai baju tu, Cik Roslan boleh baring atas katil dan tekan butang tu, kita akan datang tolak. Bila siap-siap tu, dia datang tolak lah. Okey, ini saya nak cerita pengalaman ditolak untuk ke dewan bedah kan. Sebab biasa kita tengok dekat drama, dekat filem, bila troli ditolak tu kan, dia kita tengok nampak lampu ceiling kan gerak sebab kita memang baring kan, pandang ke atas lah. Dengan jiwa yang nervousnya, dengan fikir bukan-bukan, oh nampak lampu tapi dia perlahan gerak, perlahan kan. Tapi akan sampai satu stage nanti lampu tu bergerak laju gila. Ini yang macam
saya pun macam takjub juga. Okey, bila dah sampai dia tolak, sampai ke ruang bedah tu, ada doktor datang, doktor bisa datang. Okey, kita nak mulalah eh. Kita nak mula. Lepas tu masa dia nak mula cucuk tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan nak bagi kita dengar, dia baca tu, dia dah suruh kita ikut. Kita ikutlah. Ucaplah kan. Ucaplah, saya ikut teruslah. Jangan tunggu dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Lepas tu memang la ilaha illallah la ilaha memang tak berhentilah la ilaha illallah la ilaha illallah hati kan. Masa tu bila dah masuk bis kat tangan tu, dia punya lampu dekat atas tu. Saya tak adalah tanya diorang kenapa lampu laju kan. Faham sendirilah. Sebenarnya tu kesan ubat bius kan pada otak kita kan. Kita dah macam tak nak padam lah tu kan. Laju. Memang laju gila. Memang laju gila. Lepas tu sem. Bukan hitam kan. Kalau dekat skrin ni saya tunjuk hitam kan. Bukan hitam. Bukan blackout kan. Memang tak tahu cakap. Memang tak ada langsung apa benda. Tak dapat digambarkan apa yang berlaku time tu. Memang padam terus. Memang padam terus lah. Saya tak tahulah sama dia. Saya tak tahulah sama ada ini pengalaman ni sama macam dengan orang yang ditidurkan akibat COVID atau apa-apa kan. Sama ada dia orang boleh ingat apa-apa atau boleh rasa apa-apa, saya tak pasti. Tapi kalau yang bius untuk pembedahan ni memang tak ada langsung apa-apa. Nak katakan kita rasa macam kalau macam tidur, kita ada akan dengar juga bunyi-bunyi kan, macam-macam bunyi TV apa semua kan. Ini memang tak tahu apa-apa. Betul tak tahu apa. Itu yang saya takjub tu. Tak tahu dia bedah macam mana, tak tahu dia guna pisau apa. Dia pasang lampu tak masa dia bedah tu. Tak rasa sakit pun tak rasa, apa benda pun tak rasa kan. Memang tak ada apa benda yang boleh cerita. Tak ada apa benda yang boleh diceritakan semasa berlakunya pembedahan tu. Tahu-tahu bunyi sayup-sayup ya, Cik Roslan dah sedar. Dah habis lah pembedahan dia. Tangan pun dah duk berikat macam tu kan. Itu selain benda tu memang tak tahu apa-apa. Lepas pada tu dia cakap bila kita dah sedar okey, dia akan tolak baliklah kita ke ward kan. Bila balik ke ward tu dia cakap Cik Roslan cuba minum air, kalau tak muntah ataupun tak loya-loya boleh makan lah. Jadi kebetulan time tu ada makanan, ada orang dah hantar makanan petang kan. Apa lagi, memang lapar kan. Makan terus lah, boleh makan, tak ada apa-apa, tak ada muntah, tak ada apa-apa. Time tu memang tu fikir balik dah sedar eh. Tapi time tu mamai-mamai lagi lah. Sebab kesan ubat bius tu mamai-mamai lagi lah. Tapi lampu dia pusing-pusing pelan-pelan lah kan. Dia tak adalah laju macam kita nak mula bius tadi tu kan. Memang macam tu lah. Rasanya kesan buat bius tu akan buat lampu bergerak laju. Okey lah. Kalau korang nak tahu macam mana, korang cubalah pergi bius kan. Pergilah buat-buat accident lah, pergi bius lah. Tak adalah. Janganlah, jagalah kesihatan lah ya. Tapi kalau duduk dekat buat pembedahan ni macam-macam ni kan, sebelah kiri kanan sebelah tu semua kena bedah. Ada yang bedah lutut, ada yang bedah batu karang, ada yang bedah jantung kan. Macam-macam lah. Okey. Saya keluar daripada cerita tu setelah 6 hari duduk kat wad. Biasa dia hari ketiga selepas pembedahan tu doktor tengok luka, dia bagi balik lah eh. Kali ni saya masuk Selangor masih di fasa 4 COVID-19. Jadi tak ada pelawat boleh masuk. Memang tak ada melawat lah eh. Jadi kalau ada barang-barang nak hantar ke tu, boleh hantar dekat bawah lah, bagi kat Pak Gad. Pak Gad akan hantar ke wad lah eh. Itu je lah. Jadi saya hari ke-6 boleh balik dan recovery dekat rumah lah eh. Lepas tu adalah appointment selepas tu jumpa doktor kan. Ini pun masih tak baik lagi. Masih tak baik, tangan tak ada nak gerak sangat lagi.
tulang pun tak bercantum lagi kan. Tidur malam memang suffer gila, sakit gila. Sebab malam mungkin badan kita berehat kot, dia punya sensor-sensor kesakitan tu. Wah, sakit dada lah, lepas tu sakit kat luka, berdenyut denyut tu. Time tu lah terasa gila. Okey lah, nasihat saya korang ni lah, jagalah kesihatan lah, buat motor pelan-pelan lah eh. Tapi kalau dah nak berlaku tu, berlaku juga eh. Kita buat pelan, tapi kalau ada orang lain buat silap, kita kena juga. Okey, itu saja. Jumpa lagi dalam channel saya, Roslan Gifari. Bye-bye.